الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana manafa'a fi ulumi fi darin amin wajada rihan thayyibatan, dan ia mendapati bau yang enak. Faqala, lalu ia berkata, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhi raihatu, bau apa ini? Qala, hadhihi raihatu Mashitati binti Fir'auna wa auladiha. Ini adalah bau tukang sisir anak perempuan Fir'aun dan anak laki-lakinya. Ini tidak dikasih tahu namanya siapa. Iya. Sehingga kita kenal dengan Mashitoh, ya. Jadi kita enggak tahu namanya siapa, di sarannya pun tidak ada penjelasan. Terkenal dengan Mashitoh. Jadi hemat saya ini jangan dibaca ya isim ghairu munsharif, ya. Jadi biasa aja. Seorang perempuan tukang nyisirin putri dan anak-anaknya Fir'aun. Bainama hiya tamsutu binta Fir'auna id saqatal mustu faqalat bismillahi ta'isa fir'aunu faqalat ibnatu fir'auna awalaki rabbun ghayra abi faqalat na'am. Bainama di waktu, ya. Makanya ada yang mengatakan ini dikit-dikit daima bainama, dikit-dikit bainama. Ada yang mengatakan ini kitab namanya kitab bainama. Ya. Tapi terkenal dengan kitab Dardir. Ya. Di waktu hiya dia, tuh, ya, tukang sisirnya anak-anak Fir'aun, anak-anak Fir'aun, kita kenal dengan Mashitoh. Tamsutu ia sedang menyisiri binta Fir'auna putri Fir'aun id tiba-tiba sakotol mustu sisirnya jatuh. Faqalat lalu ia berkata Mashitoh bismillahi ta'isa Fir'auna dengan nama Allah binasa Fir'aun. Refleks ngomong kayak begitu. Bismillah ta'isa fir'aun. Faqalat ibnatu fir'auna lalu berkata putri fir'aun, awalaki rabbun ghairu abi, apakah bagi engkau mempunyai Tuhan selain ayahku, katanya. Faqalat lalu ia berkata, na'am iya. Masya Allah, berani. Iya, saya punya Tuhan. Qalat lalu berkata putrinya fir'aun, afa ukhbiru bidzalika abi, apakah boleh aku beritakan
dengan demikian itu kepada ayahku bahwa kamu punya Tuhan selain ayahku? Kata putrinya Fir'aun. Qalat, kata Masyitah, na'am iya, silakan. Fa'akhbarathu, lalu putrinya memberitakan kepada Fir'aun. Fada'aha, lalu Fir'aun memanggil Masyitah. Faqala, lalu Fir'aun berkata, awalaki rabbun ghairi, apakah bagi engkau mempunyai Tuhan selain aku? Qalat, kata Masyitah, rabbi wa rabbukallahu, Tuhanku dan Tuhanmu yaitu Allah. Masya Allah. Jadi Masyitah enggak takut, jawab dengan tegas, lantang, berani. Ini perempuan berani namanya. Ya. Perempuan berani namanya perempuan berani, bukan perempuan berani buka-buka baju ya sampai auratnya kelihatan. Itu bukan berani. Ya. Namanya apa? Nekat ya, berani buka aurat. Wa kana lil mar'ati, dan adalah bagi perempuan itu ibnani, punya dua anak, wa zaujun, dan punya dan ada suami. Jadi anaknya ada dua. Fa arsala ilaihim, ya. Anaknya ada dua ya. Bukan KB, bukan, emang dua anaknya ya. Fa arsala ilaihim, lalu Fir'aun mengutus kepada mereka. Jadi Fir'aun ya, ya mengirimkan utusan kepada mereka. Jadi Fir'aun menyuruh untuk mendatangkan mereka, begitu maksudnya. Fa rawadal mar'ata, lalu Fir'aun merayu akan perempuan itu. Merayu akan Masyitah. Wazawjaha, dan suaminya. Merayu untuk apa? Ayarji'a andinihima, agar keduanya meninggalkan daripada agama keduanya, yaitu Islam. Kembali maksudnya meninggalkan. Fa'abaya, lalu oh ya, keduanya enggak mau. Suami istri itu, Masyitah dan suaminya enggak mau. Faqala, lalu berkata, iya, Fir'aun, inni qatilukuma, sesungguhnya aku akan membunuh kamu berdua. Qalat, kata Masyitah, ihsanan, silakan. Minka ilayna, silakan, daripada engkau kepada kami. Ya, maksudnya, silakan. Kalau ente mau kepada saya berbuat seperti itu, silakan. In qatalna, ya, namun ada yang diminta oleh Masyitah, jika engkau telah bunuh kami, anta ja'alana, ya, jika engkau telah bunuh kami, ya, engkau jadikan kami fi baitin wahidin, di satu rumah, ya, kau jadikan kami di satu rumah. Fatadfi, ya, fatadfinana, lalu engkau menguburi kami. Fatadfinuna, lalu engkau menguburi kami fihi, pada satu rumah itu, jami'an semuanya. Masya Allah. Ini yang tadi menyium bau yang wangi. Ya, tauhidnya wangi sekali. Masya Allah. Qala dhaka laki bima laki, kata Fir'aun, itu hakmu dengan apa yang ada bagimu. Alaina, atas kami. Artinya permintaan kamu seperti itu, ya, baik, kami akan penuhi. Minal haqqi, daripada haknya. Ya, jadi kata Fir'aun, zaka laki bima laki alaina minal haqqi, demikian itu adalah hakmu
dengan apa yang ada bagimu wajib atas kami, ya, daripada daripada hak itu. Ya, itu hakmu, ya. Kami akan penuhi hakmu, ya, menjadi kewajiban kami. Jadi dipenuhin ya, haknya. Haknya apa tadi? Minta supaya dikuburin dalam satu tempat, satu rumah, ya, di rumah. Fa'amara bi baqaratin min nuhasin. Lalu Fir'aun memerintahkan, ya, dengan dibawakan kuali terbuat dari tembaga. Fahumiyat, lalu dipanasin. Summa amara bihi biha, kemudian Fir'aun memerintahkan dengannya, litulqa fiha hiya, supaya dilemparkan di dalam kuali itu dia tuh masitah, wa aula dua dan anak-anaknya. Faulku, lalu mereka dilemparkan, wahidan wahidan, satu demi satu, hatta balagu, sehingga mereka sampai asgora rodi'in fi'im, sampai kepada yang paling kecil yang masih menyusui pada mereka, di antara mereka. Faqala, lalu yang, ya, lalu berkata ia, anaknya masih kecil, ya ummah, ya. Jadi ketika mau dicemplungin yang masih kecil, ya ibunya merasa, ya, kesian. Lalu anaknya masih kecil ngomong, yang masih nyusuin. Berarti kalau menyusuin berarti apa? Masih kecil tuh, masih di bawah umur 2 tahun. Ya ummah, wahai ummah, ummah ibu, wahai ibuku, ya, qai cemplunginlah, cemplunginlah olehmu, wala tataqasi, janganlah engkau ragu-ragu, fa inni fa innaki, karena sunyi engkau alal aqi, di atas kebenaran, ya, engkau di atas kebenaran. Faulqiyat, ya, wa auladuha, lalu, ya, lalu dicemplunginlah ia, imasito, ya, dan anak-anaknya. Qalah, berkata ia, perawinya berkata, wa takallama, telah berbicara, fil mahdi, pada masa ayunan, masih kecil maksudnya, arba'atun, oleh 4 orang, 4 bayi, wahum sigorun, mereka masih kecil. Siapa? Haza, yang pertama ini. Sigorun haza, wahum sigoru haza, wahum sigoru haza, itu anak kecil ini. Yang kedua, wasyaidu Yusuf, saksi Nabi Yusuf AS. Yang ketiga, wasaibu Juraij, saibu Juraij, ya, teman Juraij, ya. Saibu Juraij, ya. Saibu Juraij, ini saibu Juraij, ya. Ada satu kisah menjelaskan bahwasannya Juraij dituduh berzina, cerita singkatnya. Juraij dituduh berzina, ya. Dibilang itu anaknya, anaknya ini, mana anaknya yang bawa kemari? Tapi Juraij sembahyang dulu, habis sembahyang mana anaknya ini? Ya. Lalu sama Juraij ditekan pusarnya, lalu ditanya siapa bapak kamu? Oh, bapak saya, ya, tukang gembala, jadi bisa ngomong. Ya. Wah, anak kecil ngomong, orang percaya nggak? Percaya, masya Allah. Tuh, kalau kita suka ibadahnya, di Juraijnya orang yang rajin ibadahnya, terus sembahyang aja dah, ibadah terus. Nggak ngapa-ngapain, udah ibadah aja. Ya, tuh ibadah, amal soleh bisa bantuin. Allah kasih, ya, kekuatan. Wa Isa bin Maryam dan Isa bin Maryam. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Isa bin Maryam.